Masih semangat kan untuk belajar bersamaku? Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman, agar pelajaran yang kita akan pelajari lebih bermanfaat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang yuk kalian siapkan buku tugas dan alat tulis kalian ya. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal menarik loh. Kita akan mempelajari betapa pentingnya penghematan energi listrik. Dan akan ada penjelasan tentang memperbaiki kondisi bumi. Kita juga akan belajar kata sapaan, membedakan odometer, speedometer, dan tripometer. Selain itu, kita juga akan membandingkan dua pecahan dan memperkirakan sisa bahan bakar dengan memperhatikan indikator bahan bakar. Selain itu, kita juga akan menulis pesan ajakan dan mengirim surat balasan pesan masa depan. Semangat ya teman-teman! Kenapa nak? Kok teriak-teriak panggil Mami? Ini Mi, tadi Nasya dapat surat. Tapi kok aneh banget ya? Aneh, kenapa? Ini kan surat-surat biasa nak. Bukan yang ini Mi, tapi yang ini. Ayo coba kita buka. Kita baca ya. Mi, Nasya pengen baca suratnya ya. Yaudah, boleh nak, baca. Bandung 30 Oktober 2220. Mi, surat ini ditulis pada tahun 2220. Berarti 200 tahun yang akan datang ya, Mi? Sepertinya begitu, nak. Ayo coba baca lagi suratnya. Untuk kamu, penduduk bumi tahun 2020. Halo, perkenalkan, namaku Lux. Aku hidup pada tahun 2220. Terima kasih sudah mau membaca suratku ya. Aku mengirim surat ini dengan bantuan mesin waktu buatan ayahku. Ia adalah seorang ilmuwan terkenal. Ini surat benar-benar dari masa depan. Pastinya iya, Mi. Ya sudah, kamu coba baca lagi terusin. Aku menulis surat ini untuk meminta bantuanmu. Kondisi bumi di tahun 2220 benar-benar buruk. Telah terjadi kekeringan di mana-mana. Pemanasan global telah mengancam kehidupan penduduk bumi dan makhluk hidup lainnya. Sumber air menipis, cadangan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam hampir habis. Tak ada lagi sumber energi melimpah yang dapat digunakan untuk menyalakan listrik.
pemanfaatan pembangkit listrik dengan menggunakan energi alternatif masih belum banyak dikembangkan. Sudah 6 bulan aku dan penduduk bumi pada masa ini hidup dengan listrik terbatas. Kami tak dapat lagi menyalakan lampu dan memakai alat-alat elektronik. Cuaca bumi menjadi amat panas dan penuh polusi. Nih, Nosy jadi takut. Kenapa takut, Nak? Keadaan bumi semakin buruk nih di masa depan. Justru dengan adanya surat ini memberi himbauan bagi kita agar kita lebih bijak menghemat energi. Coba kamu lihat tulisan yang ini. Semua ini terjadi karena kami sering melakukan pemborosan energi. Di bumi sudah terlalu banyak kendaraan yang menghabiskan bahan bakar dari minyak bumi. Miliaran manusia menggunakan alat elektronik tanpa memikirkan listrik yang digunakan itu didapat dari generator yang diaktifkan oleh sumber energi yang tak dapat diperbarui. Kita sudah tahu kenapa keadaan bumi di masa depan tidak sehat lagi. Makanya kita harus mengubah kebiasaan boros kita. Oh iya, Mi. Di sini dia juga nulis. Maukah kamu dan penduduk bumi pada masamu melakukan penghematan energi? Hanya itu satu-satunya cara agar kamu tak perlu mengalami apa yang aku alami sekarang. Penghematan energi yang dilakukan pada masamu pasti akan mengubah masa depan juga. Hidupku tak perlu berakhir seperti sekarang. Kuharap kamu mau mendengar pesanku ya. Beritahukanlah penduduk bumi pada masamu untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Hanya kamu satu-satunya harapanku. Salam dari masa depan. Lux. Namanya Lux. Kayaknya surat ini benar-benar dikirim dari masa depan, Demi. Surat ini memang berisi himbauan yang sangat bagus. Sudah saatnya kita melakukan perubahan demi bumi yang lebih baik di masa depan. Belakangan ini kita sering kan mengalami pemadaman listrik? Iya, Mi. Itu merupakan upaya untuk menghemat energi yang digunakan karena cadangan energi di bumi ini sudah semakin sedikit. Iya, Mi. Nasya ingat. Kan Mami berkali-kali bilang ke Nasya untuk menggunakan listrik seperlunya saja. Maaf ya, Mi, kalau biasanya Nasya nggak pernah peduli. Tapi surat dari Lux ini membuat Nasya mengerti kenapa Mami terus-menerus menyuruh Nasya untuk menghemat listrik. Iya, nggak apa-apa, Nak. Mulai sekarang kita saling mengingatkan ya untuk menghemat energi, terutama energi listrik. Iya, Mi. Nasya akan menghemat listrik. Nasya nggak mau hidup seperti Lux. Pinter anak Mami. Jadi Nasya nggak perlu takut lagi sekarang. Yang terpenting, bijak dalam menggunakan energi. Oh, gitu ya, Mi. Oke, Mi. Tapi Nasya pengen balas surat untuk Lux. Bisa nggak ya kira-kira? Coba Nasya tulis dulu ya. Oke, Mi. Akhirnya selesai juga. Sudah selesai menulis surat balasannya? Udah nih, Mi. Itu buat apa, Mi? Ini bisa kita gunakan untuk mengirim surat balasan untuk Lux. Loh, emangnya nanti nggak pecah kalau dikirim ke Pak Pos? Kita tidak melalui Pak Pos, sayang. Tapi kita kubur di tanah supaya nanti Lux bisa menemukan surat Nasya di masa depan. Bahannya kan dari kaca. Menurut informasi dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, botol kaca membutuhkan waktu 1 juta tahun untuk bisa terurai. Wah, keren banget nih, kayak di film-film. Iya, mana coba lihat Mami surat balasannya. Kok nggak ada kata sapaannya, sayang? Maksudnya? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau menggantikan nama orang ketiga. Penggunaannya sangat terkait pada kebiasaan setempat, situasi, dan percakapan. Ada banyak kata sapaan yang dapat kamu gunakan saat menulis surat ataupun pesan singkat. Oh, seperti menyapa Lux di awal surat ya, Mi? Tapi kan Nasya udah sapa dengan Hai Lux. Kata sapaan dapat berupa hal-hal seperti ini, Nasya. Pertama, nama diri, misalnya nama Nasya. Di sini, Nasya langsung tulis, Hai Lux, kamu benar-benar dari masa depan.
Sedangkan Nasya belum memperkenalkan diri. Sebaiknya Nasya perkenalkan diri dulu supaya Lux tahu siapa pengirim surat ini. Oh, oke, Mi. Nanti Nasya tambahin ya. Oh iya, terus ada apa lagi bentuk-bentuk kata sapaan? Ada juga istilah dalam kekerabatan. Misalnya, paman, bapak, ibu, dan adik. Lalu, kata sapaan juga berupa nama jabatan atau gelar. Misalnya, dokter, lurah, dan kapten. Selain itu, kata nama misalnya tuan, nyonya, dan nona. Dan juga kata nama pelaku misalnya hadirin, pendengar, dan penonton. Oh, jadi itu semua termasuk dengan kata sapaan ya, Mi? Berarti sama kayak panggilan juga kan? Betul, Nak. Tapi kalau sama teman, Nasya langsung manggil nama, nggak apa-apa kan, Mi? Kata sapaan yang digunakan untuk menyapa teman sebaya biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai dan kurang resmi. Nasya bisa pakai kata tidak baku. Sedangkan kata sapaan yang digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua biasanya menggunakan kata baku. Oh iya, Mi. Nasya ngerti. Mami kasih contoh ya. Berikut ini adalah contoh pesan untuk teman sebaya. Kalau yang ini, pesan untuk orang yang lebih tua. Nasya bisa tahu perbedaannya. Kedua pesan itu berisi ajakan yang sama, namun disampaikan dengan cara yang berbeda, Mi. Iya, benar, Nasya. Kata-kata yang dipakai bergantung kepada siapa pesan itu ditujukan. Oke, Mi. Nasya sudah mengerti sekarang. Kalau gitu, Nasya benerin dulu ya surat balasan untuk Lux. Tapi kayaknya Nasya juga pengen kasih surat untuk teman-teman Nasya deh. Surat apa? Surat yang isinya mengajak mereka untuk bijak dalam menggunakan energi, seperti hemat energi air, listrik, dan semuanya. Wah, hebat, Nasya. Jangan lupa ya, kata sapaannya disertakan. Oke, Mi. Kalau sudah menulis surat balasannya, nanti kamu masukin ke botol ya, biar nanti bisa kamu tanam ke dalam tanah. Oke, Mi. Nah, nanti setelah ini kamu siap-siap ya, ikut Mami ke bengkel. Oke. Teman-teman, sekarang aku bakalan mengubur kapsul waktu ini ya, agar Lux bisa melihatnya di masa depan. Semoga Lux bisa menemukan suratku ini nanti, dan di kehidupannya nanti, Umi dalam kondisi yang lebih baik. Sudah, Nak. Kita jalan sekarang yuk. Gak ada yang ketinggalan, kan? Gak ada, Mami. Oke. Nasya ngeliatin apa sih? Mi, sebenarnya itu tuh apa sih? Yang mana? Yang ini? Iya, Mi. Yang itu. Ini namanya odometer, sayang. Jadi odometer ini adalah alat untuk menunjukkan jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Nah, bisa kendaraan mobil ataupun motor. Dari angka di odometer ini, Mami bisa tahu jarak yang sudah ditempuh, itu seberapa banyaknya.
Nah, sekaligus Mami juga tahu kapan mobil ini akan diservis. Oh, berarti angka itu menunjukkan tanggalnya ya, Mi? Bukan, Nak. Angka yang tertera dalam odometer umumnya dalam satuan kilometer. Nah, kalau mobil kita ini sudah tertera angka, contohnya nih 93252, itu artinya kendaraan tersebut sudah menempuh jarak 93252 km. Angka ini juga berarti menunjukkan total jarak tempuh yang telah dilalui oleh kendaraan tersebut. Nah, sejak pertama kali digunakan sehingga angka tersebut tidak bisa direset, sayang. Wah, berarti mobil kita sudah menempuh jarak sejauh 93.252 km ya, Mi? Iya, dari awal beli sampai sekarang itulah jarak yang sudah kita tempuh. Nah, kalau odometer kan nggak bisa direset, berbeda dengan trip meter yang bisa kita reset dari ke angka 0. Trip meter itu yang mana, Mi? Ini loh, trip meter itu angka yang di bawahnya. Nih yang ini, kelihatan nggak? Iya, Mi, Nasya lihat. Oke, jadi kalau trip meter ini biasanya digunakan untuk mengukur jarak dari suatu tempat. Nah, ke tempat yang lainnya itu pakai trip meter. Kalau angka-angka di lingkaran itu apaan, Mi? Kalau ini namanya speedometer, sayang. Alat ini menampilkan kecepatan dalam kilometer per jam setiap saat pada saat kita mengendara. Oh, jadi kita bisa tahu ya, Mi? Kalau kendaraan kita terlalu cepat, kita harus melambatkannya. Betul, Nak. Pinter, Nasya. Terus, kalau angka speedometernya di angka 40, artinya apa? Berarti kecepatan mobilnya 40 km per jam, Mi. Betul, sayang. Nah, kalau angkanya di 80 gimana? 80 km per jam? Betul. Kalau di angka 0? Mobilnya nggak jalan, Mi. Kok kamu tahu sih? Bener dong. Nasya sempet bingung tadi. Nasya, tadi kan sudah tahu soal speedometer, odometer, dan trip meter. Nah, sekarang Nasya tahu nggak indikator bensin itu yang mana? Yang itu, Mi. Yang ada huruf F sama E-nya. Wah, hebat. Kok Nasya tahu? Kan pernah dikasih tahu sama Papi. Oh gitu, kalau huruf F itu dari kata full yang artinya penuh. Nah kalau huruf E itu dari kata empty yang artinya kosong. Jangan sampai bensinnya di huruf E ya, Mi. Karena bisa-bisa kendaraannya nggak bisa bergerak karena kehabisan bahan bakar. Betul, sayang. Kalau misalnya kita berangkat dari rumah sekarang, kondisi odometer dan indikator bensinnya seperti ini. Lalu setelah berjalan, berikut odometer dan indikator bahan bakarnya. Nah, saya bisa bantu Mami, kira-kira tinggal berapa liter sih bahan bakar kita? Cukup nggak untuk sampai ke bengkel? Masih sekitar seperempat dari 20 liter, Mi. Kira-kira 5 literan lah. Kok? Nasya tahu sekitar 5 literan? Nasya melihat indikator bahan bakar itu, Mi. Karena jarumnya ada sekitar situ, Mi. Oh, nah ini kan seperempat, tapi lebih sedikit, Nak. Oh iya ya, lebihnya berapa ya, Mi? Kalau melihat jarumnya, yang jelas itu ada di antara seperempat dan setengah. Berarti lebih dekat ke 1/4 ya daripada 1/2, Mi? Betul. Menurut Nasya, jarum ini tepat menunjuk ke angka pecahan berapa ya? Antara 1/4 dan 1/4 ditambah 1/8, Mi. Atau kalau ditulis menjadi antara 1/4 dan 1/4 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Bisa tidak Nasya menyebut salah satu contoh pecahan antara 1/4 dan 3/8? Coba Nasya hitung ya, Mi. Oke. Misalnya, Nasya mau mencari pecahan antara 1/3 dan 2/5. Nasya perlu menuliskannya dalam bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Dari sini, yang lebih kecil adalah yang 1/3. Karena 5/15 lebih kecil daripada 6/15. Nah, alasan Nasya benar. Mumpung bicara tentang pecahan, Mami punya beberapa tebakan nih. Maukah Nasya menebak pertanyaan Mami? Mau banget, Mi. Misalnya, Mami punya pecahan 7/12 dan 7/11. Mana yang lebih besar? Pasti yang 7/12 lebih kecil kan, Mi? Ini karena mereka punya pembilang yang sama. Sehingga pembagi yang lebih besar akan menyebabkan nilai pecahan itu semakin kecil. Bagus, Nasya. Nah, sekarang Nasya bisa nggak menemukan pecahan antara 7/12 dan 7/11? Ayo coba. Oke, coba Nasya hitung dan coret-coret ya, Mi.
Bahkan, Nasya menemukan 6 pecahan di antara 7/12 dan 7/11. Tidak hanya satu, Mi. Wah, hebat. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan Mami mengenai bahan bakar kita. Cukup nggak? Jika kita menempuh jarak 173,3 km, berarti kita akan menghabiskan sekitar 9 liter ya, Mi? 9 liter itu dari mana, Nak? Jika sebelum berangkat, jarum indikator menunjuk 3/4 bagian, setelah berjalan, jarum indikator menunjuk 1/4 bagian. Artinya, setengah bagian liter bahan bakar, yaitu dari 3/4 dikurang 1/4. Sudah kita gunakan untuk menempuh perjalanan sejauh 173,3 km. Berarti mobil tersebut telah menghabiskan 173,3 km dibagi 9 liter atau sekitar 19 km per liter ya. Jika mobil kita cenderung bergerak dengan kecepatan tetap, kita anggap aja sebesar itu ya, Mi. Betul sih ya, kecepatan mobil yang sering berubah-ubah juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Kondisi jalanan yang padat atau bahkan macet misalnya dapat membuat mobil harus sering berhenti lalu berjalan lagi. Akibatnya konsumsi bensin akan lebih banyak terbuang sia-sia. Oh begitu ya, Mi. Berarti salah satu cara untuk hemat bahan bakar mobil itu dengan cara tidak sering mengubah-ubah kecepatan pada saat perjalanan ya, Mi. Betul sayang, yuk kita jalan pakai sabuk pengamannya dulu dan maskernya ya. Oke. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar memahami pentingnya penghematan energi listrik, cara memperbaiki kondisi bumi, belajar menggunakan kata sapaan, dan yang paling seru, menuliskan surat ajakan untuk menghemat energi ke teman-teman dan membalas surat Lux ke masa depan. Kita juga jadi bisa membedakan mana odometer, speedometer, dan tripmeter. Tadi kita juga belajar dua cara menemukan bilangan-bilangan pecahan yang terletak di antara dua pecahan, yaitu pecahan-pecahan dengan menyebut sama dan pecahan-pecahan dengan pembilang sama. Selain itu, kita juga tahu bagaimana memperkirakan sisa bahan bakar kendaraan dengan memperhatikan indikator bahan bakar. Teman-teman, tetap semangat ya belajarnya. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.